teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang transformasi geometri. Oke, ini dia soalnya. Tentukan bayangan titik B 12,-2 jika dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian dilanjutkan pencerminan terhadap titik O 0,0. Oke. Bayangan pertama dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan pertama titik B ditulis B aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1, kali 12, min 2, sama dengan 1, kali 12, plus 0, kali min 2, 0, kali 12, plus min 1, kali min 2, sama dengan 12, 2. Kemudian dilanjutkan pencerminan terhadap titik O, 0,0. Maka bayangan kedua titik B ditulis B double aksen sama dengan min 1, 0, 0, min 1, kali 12, 2, sama dengan min 1 kali 12 plus 0 kali 2. 0 kali 12 plus min 1 kali 2 sama dengan min 12 min 2. Ini dia jawabannya. Oke, sekian pembahasan soal tentang transformasi geometri untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!